Lukito Sanjoyo adalah purnawirawan polisi. Saat ini ia berumur 75 tahun. Pada tahun 1965 hingga 1966, ia bertugas di Kesatuan Brimob Jawa Tengah. Periode 1965 hingga 1966 itu adalah masa-masa paling kelam bagi Lukito. Pada saat itu, ia mendapatkan suatu tugas negara. Tugas itu kemudian mempengaruhi hidup Lukito untuk selamanya. Ia diperintahkan untuk menembak mati sejumlah warga. Pada usia 75 tahun ini, ia baru bersedia untuk berbicara dan menunjukkan lokasi pembunuhan massal yang dilakukan kesatuannya pada tahun 1965. Ada tahanan yang dimusnahkan di sini, di patah ini biji aku. Itu perintah dari atasan, dari bawah negara. Lukito menceritakan kejahatan yang terjadi 50 tahun silam. Bawa ke sini, diikat jempolnya kanan-kiri, di luar belakang, lalu suruh duduk. Ada apa-apa, isi dan kunci senjata, terus tarik, terus kunci. Lagi itu, buka kunci, buka kuncinya, terus ada satu, dua, tiga, biar gitu. Ya karena perintah negara, mau saya mau gimana ya. Itu kan tugas negara. Lukito tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Ia adalah prajurit profesional yang tunduk pada perintah komandannya. Dan ia diam, menyembunyikan peristiwa itu selama 50 tahun. Kisah Lukito bukan satu-satunya. Ini Martono. Pada tahun 1966 sampai 1968, ia menyaksikan aparat negara sedang menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga. Nah, ini gerejanya itu sebelah itu untuk pembantaian. Ini gerejanya. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa. Ini gerejanya, lah itu sebelah itu paroki. Ya, itu untuk pembantaian. Lah ini yang hijau ini terus saja. Yang hijau ini untuk pembantian ini militer. Resmi pemerintah, kalau tadi ya semi, kalau ini pemerintah resmi. Ya, yang di belakang itu untuk tahanan. Yang sana. Martono adalah seorang ahli mesin yang dipekerjakan tidak resmi oleh aparat militer. Berapa orang mati di situ, Pak? Ya, hitung sendiri kalau saya di situ 2 tahun minim 2 orang. Kalau malam minggu itu 20. Ia dipaksa untuk membuang jenazah. Di sinilah saya terakhir menemukan tempat untuk saya membuang itu. Jadi mobilnya langsung enak. Ya ini bak belakang, ya toh. Ini mayat-mayatnya langsung saya tarik. Ini air ya. Ya. Udah masuk. Oh, lagi saya geret dari tangannya. Dek. Ini air. Ya, lagi ambil tangannya. Iya, lagi ambilnya. Nah, itu yang saya lakukan, pembantainya resmi dari pemerintah lewat militer ya toh. Kalau total ya hitung sendiri gitu loh, 2 kali 720. 2 tahun kan 720. Secara hukum, kisah Lukito dan Martono masuk dalam kategori
kejahatan terhadap kemanusiaan. Versi resmi negara menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa sesudah 1 Oktober 1965 bukanlah kejahatan. Para ilmuwan yang independen menemukan bukti-bukti yang bertolak belakang dengan versi resmi negara itu. Hampir setiap tahun, para peneliti, baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, terus-menerus menemukan bukti-bukti baru terjadinya kejahatan sesudah 1 Oktober 1965. Tapi, membicarakan penemuan itu tidak aman dilakukan di wilayah Indonesia. Acara-acara diskusi seringkali diserang secara fisik dan dibubarkan. Aku bangga lawan Ganyang PKI. PKI. Ganyang PKI. Aku bangga lawan PKI. Pateni. Pada tahun 2013, muncul inisiatif untuk memaparkan penemuan-penemuan para ilmuwan mengenai kejahatan itu secara internasional. Inisiatif itu dinamai International People's Tribunal 1965, disingkat IPT-65. IPT-65 melakukan bermacam aktivitas pengungkapan kebenaran. Salah satu aktivitas IPT-65 adalah suatu acara dengan format sidang pengadilan. IPT-65 menunjuk 7 jaksa yang kebanyakan adalah para ahli hukum dari Indonesia untuk memaparkan kejahatan-kejahatan sesudah 1 Oktober 1965 di hadapan Majelis Hakim. Tim jaksa dipimpin oleh Todung Mulya Lubis, seorang pengacara terkemuka di Indonesia. Majelis Hakim adalah 7 hakim internasional untuk menguji kebenaran pemaparan jaksa. Majelis Hakim dipimpin oleh Zak Yaakob. Ia adalah seorang hakim yang sangat dihormati dari Afrika Selatan. The state has not taken any responsibility for the mass crime committed under its jurisdiction. Koordinator utama IPT-65 adalah pembela HAM yang terkemuka, Nursyah Bani Kaca Sungkana. To stop them. National effort to engage in a process of truth finding prior to reconciliation so far have failed. Therefore, the truth must be established. The material brought before the tribunal will provide a public record of mass killing and other crimes humanity committed after October 1, 1965. Sidang IPT-65 diselenggarakan di kota Den Haag di negara Belanda. Sidang ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah Belanda. Sidang IPT-65 bisa diselenggarakan di mana saja di seluruh dunia, asalkan bukan di wilayah Indonesia. Karena di Indonesia, acara pengungkapan kebenaran rentan untuk dicap negatif dan dibubarkan. Lokasi di Den Haag kemudian dipilih karena paling aman dan efisien. Tim jaksa memaparkan 9 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pembunuhan, 2, perbudakan, 3, penahanan, 4, penyiksaan, 5, kekerasan seksual, 6, penindasan, 7, penghilangan paksa, 8, persekusi lewat propaganda kebencian, 9, keterlibatan negara-negara lain. Please proceed. Tim jaksa memberikan dokumen-dokumen kepada Majelis Hakim dan menghadirkan 20 orang saksi untuk memberikan keterangannya.
kehadiran saya di sini bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah Indonesia. Saya tidak dan tidak akan pernah berkhianat kepada bangsa dan negara yang saya cintai, Indonesia. Kami melakukan penelitian tentang pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Soeharto. Dari hasil penelitian itu, kami menyimpulkan bahwa kasus Pulau Buru merupakan kasus pelanggaran HAM berat yang paling jelas, yang paling konkret, lokasinya sangat jelas, yaitu Pulau Buru, sebuah pulau di Maluku, di Indonesia Timur, yang luasnya 2,5 kali Bali. Kasus ini merupakan kasus yang bersifat sistematis dan meluas. Bersifat meluas karena jumlah yang menjadi korban itu sangat besar, lebih dari 10.000 orang. Meluas karena kamp konsentrasi seperti di Pulau Buru, itu bukan hanya di Pulau Buru, tetapi juga di beberapa tempat di Indonesia, di Moncongluwe, di Sulawesi Selatan, walaupun jumlah korbannya itu tidak sebanyak di Pulau Buru. Di Moncongluwe itu hanya sekitar 1.000 orang. Dan juga dalam jangka waktu yang lebih pendek, tahun 70 sampai tahun 1978. Juga ada kasus yang lain, yaitu kasus kamp pelantungan di Jawa Tengah yang khusus untuk perempuan. Jadi di banyak tempat di Indonesia itu dibuat kamp konsentrasi yang menurut pandangan saya ini mirip seperti Gulag Archipelago di Uni Soviet pada masa Stalin. Pada acara ini, penemuan para ilmuwan dan juga berbagai kesaksian akan diteliti secara detail. Format sidang pengadilan ini bertujuan agar ada pengetahuan yang jelas mengenai kejahatan-kejahatan itu. Pada sidang hari ketiga, tim jaksa menghadirkan saksi dari Lembaga Negara Republik Indonesia, yaitu seorang komisioner Komnas HAM. 1 Juni 2008 sampai dengan 30 April 2012, Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965. Kalau kita melihat kesimpulan temuan Komnas yang ada di dalam dokumen yang bisa diakses oleh publik ini, maka sampai pada indikmen yang ketujuh, saya mau katakan bahwa crimes against humanity, kejahatan atas kemanusiaan yang harus negara bertanggung jawab, harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang mulia. Dan seorang komisioner Komnas Perempuan. Banyaknya laporan para korban yang hadir, yang bersedia memberikan kesaksian terhadap perlakuan-perlakuan yang terjadi pada mereka. Dan kami menemukan terdapat pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender. Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat telah terjadi persekusi berbasis gender sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dan dikoordinasi oleh aparat keamanan Indonesia bersama dengan kelompok-kelompok yang diberdayakan dan atau didukungnya. Saya merasa gelap. Semuanya gelap, saya tidak ingat apa-apa. Tahu-tahu saya sudah ada di kantor CPM. Dan saya ditelanjangi lagi. Dalam keadaan telanjang itu, saya dipegangi dua orang mengarah kepada setiap pemeriksa itu. Saya disuruh menciumi kelamin mereka. Hehehe.
Bisa stop dulu sebentar? Yes, of course. Should we adjourn or should we stay here? The first effects are shame and guilt. This is also why when I started my research in the early 80s, none of the women whom I interviewed said I was raped, because they always told me a story of somebody else was raped. But when in 1998 I could go into the country again, into Indonesia again, and we were sitting with a group of women and women survivors of 65 discussing the terrible rapes of Chinese women, and others were also talking about the same pattern that had happened in Timor-Leste some decades ago or 15 years before that, about the rape, the cutting of the breasts. We don't have stories of survivors. We have stories of survivors seeing cutting of breasts. Then the women who I had worked with before and who had all the time said, it's not me, it's somebody else, then they broke. Sorry, I'm still there. Setelah persidangan, Majelis Hakim mempelajari pemaparan tim jaksa selama 7 bulan. Majelis Hakim mempertimbangkan kebenaran yang muncul dari proses persidangan. Pada bulan Juni 2016, Ketua Majelis Hakim Zak Yaakob mengumumkan keputusannya. Findings and recommendations. 1. Findings. The state of Indonesia is responsible for and guilty of crimes against humanity consequent upon the commission and perpetration, particularly by the military of that state through its chain of command. Majelis Hakim menyatakan telah terjadi 9 jenis kejahatan terhadap kemanusiaan yang dipaparkan tim jaksa. Widespread systematic attack against the Partai Komunis Indonesia, the PKI, the Communist Party of Indonesia, its affiliate organizations. Majelis Hakim juga membenarkan bahwa negara Indonesia bertanggung jawab secara hukum untuk menyelidiki dan menghukum kejahatan-kejahatan itu, baik secara hukum internasional maupun hukum Indonesia. In what became a widespread purge, which included many supporters of President Sukarno and progressive members of the Partai Nasional Indonesia, the PNI. Di luar pemaparan tim jaksa, Majelis Hakim menemukan satu lagi kejahatan, yaitu kejahatan genosida. Genocide. The facts brought before the tribunal by the prosecution include acts that fall within those enumerated in the Genocide Convention. Secara hukum, genosida juga masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. And were committed with a specific intent to annihilate or destroy that section in whole or in part. This possibly also applies to crimes committed against the Chinese ethnic minority group. The state of Indonesia is bound by the provisions of the 1948 Genocide Convention under international customary law. Negara bertanggung jawab untuk melakukan persidangan untuk menghukum para pelaku sekaligus memberi keadilan pada korban. And finally, C, establish the truth about what happened so future generations can learn from the past. Thank you very much.
Majelis hakim memutuskan bahwa telah terjadi dua pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida. Kerja-kerja IPT 65 akan mendorong berbagai aktivitas untuk mengungkapkan kebenaran mengenai kejahatan yang terjadi sesudah 1 Oktober 1965. Hasil kerja IPT 65 yang juga sangat penting adalah mendorong edukasi bagi generasi muda mengenai penghormatan pada kemanusiaan. Ratusan orang yang bergabung dalam IPT 65 bekerja dengan sukarela. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut sebagai jalan berkeadilan. Prinsip utamanya adalah pengungkapan kebenaran secara resmi oleh negara.